Assalamualaikum dan selamat pagi semua kawan-kawan. Hari ini jangan lupa datang balik dalam lebih kurang pukul 10 sebab kita ada pelancaran Prodoa Beza facelift. Kita akan cuba buat live daripada event venue, iaitu lebih kurang dalam pukul 10.30 lah dia akan tunjukkan kereta. Tapi kalau tak boleh pun, lebih kurang dalam pukul 10.30 tu kita akan buat short live session. Kemudian kita akan buat walk around lah untuk tunjuk semua detail-detail Beza facelift yang terbaru ni. So jangan lupa hari ni kan dalam pukul 10.30 tu datang balik. Kita akan cuba buat live dan kita akan bagi perspektif kita lah tentang kereta Prodoa Beza yang baru ni. Jadi Prodoa Beza ni memang penting untuk Prodoa kerana ianya sedan pertama mereka dan ianya sedan paling mampu milik lah di Malaysia sama dengan Saga. So ini kereta yang paling banyak dibeli oleh rakyat Malaysia lah untuk mereka-mereka yang mahukan sedan pertama. Okay, kita jumpa ni kalau pukul 10. Jangan lupa ajak yang lain semua ingatkan diorang hari dalam pukul 10.30 pelancaran Prodoa Beza facelift 2020 pada Malaysia pemandu yang berhebat.